Dari mana? Habis ini kan? Eh, dari mana? Ada 4 Poltabes. Iya, siapa? Pasir. Sampai dengan dia fotonya. Saya ada foto. Udah ada depan. Saya terima suratnya. Enggak lagi, pasirnya bukan di situ, Pak. Pasirnya udah ada di sini. Udah. Bukan. Ada mekanisme. Lawan! Foto orang-orang satu-satu. Foto orangnya satu-satu. Foto orangnya satu-satu. Kami sen Medan, Pak. Hah? Aksi kami sen. Apa? Dari mana? Aksi sen Medan. Eh, dari mana? Itu notifikasi bukan izin. Kita kan berinteraksi dia. Harus pulang aman-aman dah. Iya. Soalnya tadi ada kata izin kan, soalnya kami jadi ini juga. Kami takut dengan kata izin itu gitu. Sudah. Saya bilang tahu sudah jam berapa kita. Nah ya. Sudah. Sudah. Posternya dari sobek. Masuk ke jalan. Iya, kita dari aksi Kamisan Medan hari ini menggelar aksi simbolis. Sebenarnya kayak gimana akhirnya kita melihat Pak Jokowi hari ini hadir dalam rangka Hari Keluarga. Kita mau menyampaikan bagaimana situasi nasional bahwa ada rancangan kitab undang-undang pidana yang saat ini akan segera disahkan tapi tidak melibatkan publik di situ. Pembahasannya juga dilakukan secara tertutup, mungkin kawan-kawan sudah tahu baru dikeluarkan rilis yang terbaru dari rancangan RKUHP-nya ini sendiri di 4 Juli lalu, tapi tidak ada pembahasan yang melibatkan publik di situ. Jadi kita di sini menyampaikan aspirasi, tapi mungkin kawan-kawan juga bisa lihat tadi bagaimana represinya aparat. Kita hanya membentangkan spanduk dan menyampaikan suara bahwa ada korban yang mau menyampaikan aspirasinya untuk melawan, tapi kita dibubarkan. Spanduk kita diambil, lalu poster-poster kita juga diambil. Dan kita tidak diperbolehkan untuk melakukan aksi kembali. Padahal yang mau kami sampaikan adalah agar Pak Jokowi juga melihat bahwa gerakan untuk menolak pasal-pasal kontroversial yang anti demokrasi dalam RKUHP untuk dihapus begitu. Gimana tanggapannya pembubaran tadi? Karena kan kita kan melakukan aksi damai tadi kayaknya. Iya, kita cuman berapa orang sebenarnya yang hadir, tidak lebih, bahkan 10 orang, tapi kita langsung dikerubungi saat kita membentangkan spanduk dan meneriakkan hidup korban jangan diam lawan. Kita langsung didatangi aparat dan disuruh bubar gitu. Padahal yang kita lakukan hanya menyampaikan aspirasi kita, bahkan tidak sampai 10 menit pun kita sudah dibubarkan di sini. Oke, terima kasih.